Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfa Remag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk menghapus riwayat tontonan atau pencarian di aplikasi PlayStation teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk menghapus riwayat ini, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi PlayStation-nya. Nah kita buka nih ya teman-teman ya, kalian tungguin. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari PlayStation, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Nah disitu kan ada kayak ikon saya tuh ya, atau tab saya ini, kalian klik. Nah setelah itu tinggal kalian pilih di bagian sini ada riwayat pencarian. Nah kalian bisa menghapus ini dengan cara kalian klik aja di sini. Nah kemudian kalau kalian pengen menghapus, kalian tinggal klik di sini kemudian klik hapus teman-teman ya. Nah loh belum keklik. Nah hapus, dan otomatis kalau emang sudah terhapus, dia bakalan terhapus teman-teman ya dari daftar riwayat pencarian kita ya. Nah kalau kalian pengen menghapus riwayat pencarian ini, kalian bisa juga hapus, misalnya di sini ada dice kan teman-teman ya, tinggal kalian klik aja di sini klik hapus, dan otomatis dia bakalan terhapus kalau kalian klik tombol silangnya ya. Nah jadi begitulah caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video. Boom, 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 boom.